Apa kata Allah SWT dalam hadis kursi ini? Siapa yang beramal dengan amalan yang disyirikkan selain dariku? Ha, dia beramal dengan amalan yang syirik. Dia tak minta kepada Allah, minta pada selain daripada Allah. Syirik kan? Dan bagi minta pada roh-roh. Konon-kononnya roh orang yang hebat-hebat. Dia minta ke roh, minta ke Allah. Buat amalan macam tu, fa ana minhu bari, maka aku tiada hubungan dengan dia. Aku tak tahu Allah Taala lebih diri daripada orang yang letak kamu lah. Kamu esok dah daripada daripada masyarakat kamu, kamu minta tolong kepada ya, jasad ke orang ke apa ke yang kamu minta tolong. Jangan minta tolong aku. Panggillah roh-roh ke, dukun-dukun ke, bongo-bongo ke, pawang-pawang ke. Nak tanya satu soalan. Contohlah, kita minta doa sama pada alim ulama kan. Dia bagi kita satu-satu surah. Yeah. Ini kamu amalkan-amalkan. Yeah. Macam mana sebabkan? Itu bukan amalan syirik. Itu dia kongsianmu. Dia memberikan petua-petua berita. Kamu kalau berada dalam keadaan macam ini, ni, baca ni, baca ayat, baca doa ni, baca surah ni, tu tak kira syirik. Ni syirik ni contoh ya, dia kata baca-baca-baca ni nanti akan ada jin akan datang. Lepas tu kau minta apa saja dari jin tu akan perkenankan permintaan kamu. Ah, ini orang yang nama syirik. Eh, dia bagi baca kan. Tiba datang asap keluar. Asap keluar, jin datang kepada kita. Siapa kamu? Saya jin. Kamu dah sebu saya. Apa yang kamu dah minta kepada saya, saya boleh buat. Ah, ini orang syirik tu kan. Lama-lama kita ya, menjadikan jin itu sebagai hamba kita zahirnya, tetapi sebenarnya kita menjadi hamba kepada jin itu. Kita rasa kita tuan kepada dia, sebenarnya kita bertuankan dia. Kita tidak, lama-lama kita bertuhankan dia. Kita tidak lagi bertuhankan Allah SWT. Itu adalah syirik. Rasam suruh dia. Jadi kalau ulama orang alim bagi betul baca ni, baca kursi ni kursi, baca tiga kul, baca selawat azimiyah, baca ini, baca ini, baca ini, itu adalah ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi, zikrullah, zikrullah, tak ada masalah. Tetapi kalau dengan amalan itu dia jadi macam yang saya kata tadi, jin tu timbul, itu pun boleh dikatakan sebagai amalan syirik. Tapi setahu yang kita tahu, tak ada ayat Quran yang bila dibaca jin boleh datang. Baca-baca jin datang sebagai asap. Oh, kamu dah suruh aku, kata jin. Eh, bila saya suruh kamu untuk kamu baca ayat Quran tadi, ayat Quran tu bila sedih dengar, saya datang kepada kamu. Semua nak jaga tuan. Eh? Kita baca contoh macam kita baca. Baca tiga kul, tiup ke air, bismillahirrahmanirrahim. Tiup ke air. Macam ayah sin lah sekarang kita. Mudah faham. Ayah sin kan? Baca sin, air buka air tu ayah sin. Air yang sudah dibacakan surah sin pada dia. Ada khasiat dia. Tapi yang menjadikan benda itu berkhasiat bukan air itu, bukan yasin itu. Allah Ta'ala yang beri khasiat kepada air itu. Melalui baca surah yasin itu sebenarnya. Ikat kita yang menjadikan benda itu jadi ubat ialah Allah Ta'ala, bukan yang benda itu jadi sendiri. Dan kalau kita jadikan air sini sebagai kita kata penawar untuk penyakit-penyakit kita, yang menyembuhkan bukan air yasin, yang menyembuhkan Allah Ta'ala. Nah itu akidah kena faham itu. Macam makan Panadol lah. Kita semua bukan kerana Panadol. Kita semua kerana Allah yang menyembuhkan. Panadol itu hanya sebagai
wasilah saja, jalan nak sampai kepada kesembuhan. Berapa ramai orang makan Panadol tak elok-elok daripada demam, rupanya kerana demam denggi. Bayang, dia ingat dia demam biasa makan Panadol 3 hari 3 malam tak elok-elok demam dia, makin panik pergi hospital, rupanya dah kena, dah ada simptom demam denggi. Nasib baik tak kena demam denggi pula. Yang menyembuhkan bukan Panadol, yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, jadi jelas kata dia jawapan tu. Jadi apa-apa yang untuk umur bagi itu adalah amalan yang baik pada asal usul, pada usulnya ataupun pada umum, pada asalnya. Wa huwa lilladhi asyraka, ini bagi siapa yang disyirikan. Maksud dia tu, carilah yang orang yang kamu sekutu tu, jangan cari Allah. Amalan itu untuk orang yang kamu, untuk benda yang kamu sekutukan, yang kamu jadikan sebagai sekutu dengan kamu, yang kamu pertuhankan dia selain Allah. Itulah dia amalan untuk tumpuk juga aku berlepas ni, tak ada dengan mengenal aku, kata Allah SWT. Baik, itu dia hadis dalam kitab yang ke-20 Al-Kitab Al-Ishrud. Hadis yang berikutnya Al-Kitab Al-Hadi Wal-Ishrud, ya, hadis yang diriwayatkan ya, dalam kitab As-Sunan Li Abi Muslim Al-Kushi, ya, iaitu hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidina Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu. Sayyidina Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, husnul Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, telah bersabda, Man ahya ardan maitatan, siapa yang menghidupkan bumi yang mati. Jadi ardan maitatan, maitatan di ardan ialah isim untuk perempuan, kerana sifatnya pun perempuan. Pasal daripada bumi ni lah tubuh sesuatu, dia melahirkan sesuatu. Jadi apa yang melahirkan sesuatu itu adalah muannas, iaitu perempuan. Satu dia punya perempuan dia. Indahnya bahasa Arab, falsafah dia. Benda-benda yang melahirkan sesuatu, benda itu ada sifat perempuan. Macam bumi. Bumi dia, daripada bumi boleh melahirkan sesuatu, boleh tumbuh sesuatu. Tapi bumi di sini ialah ardhan maitatan, bumi yang mati, bumi yang tandus, yang tidak subur, yang tidak ditanam di atasnya apa-apa dan berentara semak samun saja. Nabi kata, man ahya ardhan maitatan falahu ajr, siapa yang menghidupkan bumi yang mati, tanah yang mati, maka baginya pahala. Itulah orang butuh kita, ya, mencipta perbilangan berbudi kepada tanah. Orang butuh kita faham dulu-dulu, bila dah masuk Islam mengaji agama, dah faham maksud ahya ardhan ardhan maitatan, maka berbudi kepada tanah. Siapa yang berbudi kepada tanah, siapa yang menghidupkan tanah yang mati, falahu ajrun, maka untungnya pahala. Jadi petani-petani kita, pekebun-pekebun kita, peladang-peladang kita, itu orang yang pahalanya sangat banyak sebab dia menghidupkan bumi yang mati. Bayangkan kalau tanah itu gersang, tanah itu tak terbiar begitu saja, tidak di tanam apa-apa, tidak disuburkan, tidak dihidupkan dengan tanaman-tanaman, tinggal macam tu semak samun macam tu, tak boleh buat apa-apa. Kalau dihidupkan tanah tu kan ada pahala. Mungkin cakap lah tuan-tuan, jangan kena saya pun. Macam mana cara kita nak menghidupkan tanah? Jadi ada pahala.
وما أكلت الآخر